Laga persahabatan tak berjalan dengan sesuai kala Tottenham bertemu melawan Sevilla. Tensi tinggi diperlihatkan oleh kedua tim, bahkan keributan sempat terjadi. Pertandingan Tottenham menghadapi Sevilla di Stadion Piala Dunia Suwon memperlihatkan tensi panas dari kedua kubu. Semua berawal ketika Son Heung-min terlibat insiden dengan Gonzalo Montiel. Saat peluit istirahat berbunyi, Son dan Montiel kemudian bersih tegang, lalu keduanya sempat saling dorong di depan wasit. Dicari Son dan para pemain lainnya, kemudian datang mencoba untuk melerainya. Dicari Son yang merupakan rekrutan baru, Tottenham kemudian membawa Son menjauh dari kerumunan. Laga sendiri pun kemudian berakhir dengan skor imbang 1-1. Gol Harry Kane pada menit ke-50 dibalas oleh Ivan Rakitic pada menit ke-64. Laga melawan Sevilla menjadi pertandingan pramusim kedua bagi klub Tottenham Hotspur.